Soyikyo dan Son Ye-jin merupakan dua artis papan atas Korea Selatan. Dunia hiburan, Korea terasa tak lengkap dengan kehadiran Song Ye-kyo dan Son Ye-jin yang langganan membintangi film maupun drama ngehits banget. Dua artis yang sama-sama berusia 40 tahunan itu memiliki banyak penggemar tak hanya di Korea, namun juga di berbagai belahan penjuru dunia. Meski demikian, selayaknya public figure pada umumnya, mereka tak hanya memiliki penggemar yang loyal dan royal, tapi juga para pembenci atau yang biasa disebut dengan anti-fan maupun haters. Song Ye-kyo dan Son Ye-jin kerap dibandingkan satu sama lain mulai dari segi akting, proyek film maupun drama yang diambil, bahkan dari sisi penampilan. Namun terdapat sejumlah pendapat yang mengatakan bahwa Song Ye-kyo memiliki lebih banyak haters ketimbang Son Ye-jin. Laman Lovekey News juga sempat mengungkapkan alasan mengapa Son Ye-jin memiliki haters yang lebih sedikit ketimbang Song Ye-kyo maupun artis cantik lainnya. Bagaimana diketahui bahwa Son Ye-jin merupakan bintang Hallyu yang memiliki fanbase yang kuat dan luas, serta istri Yoon Bin ini juga menerima banyak cinta dari para penggemarnya. Son Ye-jin selalu berusaha menunjukkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar, yakni dengan cara paling tulus saat hadir di suatu acara konferensi pers maupun melalui akun media sosialnya pribadi. Dibandingkan dengan sang artis terkenal lainnya yang memiliki popularitas yang sama, Son Ye-jin tetap saja dibandingkan dan dianggap artis cantik dengan haters paling sedikit. Menurut survei dari para ahli, salah satu alasan mengapa haters maupun orang yang tak memiliki simpati terhadap artis tertentu karena seringkali mereka menerima informasi palsu. Hal ini pun bisa menimbulkan perasaan benci dan berlanjut menjadi sosok yang disebut sebagai haters. Terkait hal lain, Son Ye-jin disebut selalu tahu waktu yang tepat untuk buka suara demi menghindari rumor yang tak berdasar. Menghindari terjerat dalam rumor palsu telah membantu Son Ye-jin memiliki sedikit haters ketimbang artis populer lainnya. Alasan lainnya adalah karena sikap profesionalitas istri Yoon Bin yang patut diacungi jempol. Son Ye-jin selalu menunjukkan sikap profesionalitasnya dan serius dalam setiap peran telah membawa pencapaian sukses dalam karir wanita cantik tersebut. Pada saat yang sama, hal ini juga membantunya mendapatkan cinta dan kekaguman dari banyak penonton. Di sisi lain, Song Ye-kyo saat ini tengah disibukkan dengan syuting drama Korea terbaru berjudul The Glory. Pada saat yang sama, hal ini juga membantunya mendapatkan cinta dan kekaguman dari banyak penonton. Di sisi lain, Song Ye-kyo saat ini tengah disibukkan dengan syuting drama Korea terbaru berjudul The Glory. Pada serial tersebut bakal tampil dan memainkan karakter yang berbeda serta belum pernah ia lakukan sebelumnya. Sementara Son Ye-jin saat ini disibukkan dengan status barunya sebagai istri Yoon Bin dan juga calon ibu dari anak yang telah dikandungnya. Nah, gimana guys menurut kalian soal alasan mengapa Son Ye-jin memiliki sedikit haters ketimbang Song Ye-kyo maupun artis papan atas Korea lainnya? Well, itu dia informasi dari Kabar Drakor hari ini. Semoga bermanfaat. See you and bye-bye.